Nah, ini kita lihat dari sebelahnya punya juga, lihat Bun. Lihat. Buahnya juga sangat lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani muda milenial dimanapun anda berada, kali ini aku ingin membahas tentang perbedaan nangka buah dan nangka sayur seperti yang ada di samping saya ini. Nah, seperti apa perbedaannya? Yuk langsung simak videonya sampai selesai. Nah, kita bahas secara singkat aja ini ya, buat teman-teman semua ya yang mungkin tanya-tanya perbedaan nangka buah dan nangka sayur. Nah, ini untuk yang ini nih ya, ini adalah contoh nangka sayur nih Bu. Nangkanya seperti ini ya, dia punya tekstur yang memanjang Bu ya, kemudian durinya juga dia sangat rapat nih. Karena kalau yang nangka buah ini bentuknya bulat dan durinya itu lebih jarang bunnya. Nah, ini kita lihat dari sebelahnya punya juga, lihat Bun. Lihat. Buahnya juga sangat lebat ini. Nah, ini untuk yang berminat menanam ini bisa beli di toko bibit ya, toko bibit pertanian yang ada di Pekalongan nih. Ya, harganya kalau untuk harga ini sekitar 35.000. Kalau ngambil sendiri, tapi kalau diantar mungkin bisa lebih dari itu punya. Nah, ini juga kalau yang ini supaya bisa rimbun seperti ini ya. Ini perawatannya sangat mudah ini. Cukup kita pupuk dengan pupuk KNU atau pupuk perangsang buah. Jadi supaya nanti ketika dia itu tumbuh tunas baru itu sudah langsung membawa bunga, sehingga langsung bunga itu jadi buah. Oke Bun, sementara cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.